guys, ini besokan harinya. Sekarang aku lagi ada di Melrose. Aku mau minum kopi di Earth Cafe. Ini tempat breakfastnya artis-artis Hollywood. Iya, di situ tuh. Makanan aku udah ada. Ini omelet, salad, baguette, kentang, kopi, tiramisu. Enaknya. Bapaknya nggak tahu di mana. Semoga enjoy. Okay guys, jadi ini salah satu rumah sakit tempatnya artis-artis melahirkan, kayak Kylie Jenner, Kim Kardashian, siapa lagi? Oh, artis Indah Nikita Willy juga lahiran di situ. Kita sekarang ada di ini udah di Beverly Hills bukan sih sayang? Iya, ini udah di Beverly Hills. Kita udah kelar makan, jadi sekarang mau jalan di Beverly Hills Rodeo Drive. Udah di gerbangnya Beverly Hills. Iya dong. Ada di bandanya. Mau ambil gak? Jadi tuh ini rumah-rumah di Beverly Hills. Rumah-rumahnya di sana. Ini dia punya kayak apa ya? Gate-nya ya sayangnya. Apa sih? Okay, iconic Beverly Hills. Film apa itu? Film apa? 90210 atau apa gitu lupa. Okay. Jadi kalau orang-orang kayak penasaran yang artis-artis rumahnya di Beverly Hills di mana di sini? Daerah Beverly Hills. Banyak turis-turis foto-foto. Kita lagi di mana? Beverly Boulevard. Beverly Boulevard. Orang-orang di sini tidak ada duit semuanya ya. Enggak ada duit. Enggak ada duit. Waduh. Jadi adanya apa dong? Daun. Ya, daun. Gila mobil-mobilnya sadis. Menteng. Kalau Beverly Hills punya rumah-rumah, ini bisa di depan-depan sini ya. Lebih kayak rumah-rumah perumahan di Menteng Jakarta. Kayak gitu. Sekarang tujuan kita mau ke Hollywood Walk of Fame or Rodeo Drive? Hollywood Walk of Fame. Jadi itu Hollywood Walk of Fame itu tempatnya yang ada jalanan tuh ada nama-nama artis. Star itu. Nama-nama artis bentuk bintang. Tempatnya di Walk of Fame Hollywood Kid. Jadi ini udah di sebelah Walk of Fame, bukan sebelah sih, maksudnya udah di daerah sini. Cuman aku tuh sebenarnya nggak gitu suka, soalnya ramai banget di sini. Cuman nanti aku bakal shooting gitu, kayak shoot ambil kayak gimana
jalanannya, kayak tempat-tempatnya. Nih, jadi depan sini ada Madame Tussaud juga. Kayak Madame Tussaud kayak ada di New York juga ya. Di New York kayaknya sih ada sih. Itu Walk of Fame, itu bintang-bintangnya sepanjang jalan. Itu banyak banget segala nama artis dari berbagai macam. Itu lihat tuh bintangnya. Jadi itu tuh bintang-bintangnya tuh. Ini yang namanya Hollywood. Itu Hard Rock Cafe. Hollywood Walk of Fame. Ini Hollywood Walk of Fame. Oscar ini buat Oscar. Dia di situ, terus nanti ada red carpet. Kayak artis-artis jalan di situ tuh. Aku udah pernah foto di situ, jadi kayak udahlah ya, enggak mau lagi turun. Soalnya ribet banget tuh dalam situ tuh. Jadi artis-artis kalau ada kayak Oscar biasanya di situ bikinnya. Banyak public parking, jadi kita bisa parkir di situ, terus jalan. Udaranya bagus banget sih. Nah, ini Rodeo Drive, ini salah satu tempat belanjanya artis-artis sama orang-orang yang banyak duit di Hollywood, di Beverly Hills, pokoknya di daerah sinilah tempatnya barang-barang branded. Ya tuh. Ya pada sorry. Kita udah keluar dari mobil. Sekarang kita mau jalan di Rodeo Drive. Jadi ini keadaan tempatnya. Tuh banyak banget kan. Ada Alexander McQueen, ada Ralph Lauren, tadi ada Saint Laurent, ada Louis Vuitton. Banyak banget sih. Udah keliling situ lemes banget, terus sempat ke restoran Indo, cuman aku nggak sempat rekam soalnya kayak ribet banget, terus lemes. So segitu aja vlog kita hari ini. And see you guys on my next video. Bye guys.